isso pro Mamacá. Mas kalian sahur berarti? Kalian sahur berarti? Iya mas, soalnya ini paling nanti berarti misalnya ini udah siang, jamnya. Sentang ungu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ini adalah video part kedua perjalanan saya naik bis Safari Dharma Raya dari Bekasi menuju Yogyakarta via Temanggung edisi Arus Mudik tahun 2022. Nah, perjalanan kita malam ini sudah memasuki rest area KM102 Tol Cipali di daerah Subang, Jawa Barat untuk makan malam. Dan seperti biasa, bis Safari Dharma Raya akan istirahat di rumah makan Taman Lestari. Jadi sedikit informasi bahwa bis ini berangkat dari Pulgaplek Ciputat jam 4:30 sore, lalu berangkat dari agen Bula Kapal Bekasi Timur tadi jam 9:30 malam, dan sekarang jam 1 perjalanan sudah sampai di rumah makan di KM102 Tol Cipali. Alhamdulillah sih nggak terlalu lama. Wih, gede Bali. Ini dulu berat tangganya dibuka. Eh? Ini dulu nganu berat tangganya orang. Oke, ini jam 1 lewat dikit, kita istirahat di rumah makan Taman Sari, KM102 Cipali. Jangan lupa bawa tiketnya untuk menukarkan servis makan. Nasinya itu dia cor, bebas ambil. Mie-nya juga cor, tapi ayamnya kecil-kecil. Ini ayam. Ya, ayamnya nggak apa-apa lah. Tadi kalau mau nambah, ayam bisa tuh, nambah lok bisa. Tapi bayar lagi. Dan tadi hanya boleh ambil satu lauk aja. Kalau mau dua lauk, bayar. Yaudah.
18.
rest area 208 terpantau rame. Kilometer 228 rame pol. Sinar Jaya mana ini? 92 VN. Perlu lihat kode VX.
Iya. Nonton Alphardo bisa ya. Terus.
Oke, teman-teman, cukup sampai di sini dulu video part 2 perjalanan saya naik Bisafari Dharma Raya dari Bekasi menuju Yogyakarta, dan videonya akan kita lanjut ke part 3. Dan di part 3 nanti, setibanya di Jogja, saya akan lanjut lagi ke suatu tempat dan langsung putar balik ke arah Jakarta. Dan di part 3 nanti saya akan kasih bocoran bakal balik ke Jakarta naik bis apa. Kenapa saya langsung balik ke Jakarta? Karena saya pengen merasakan sensasi kembali lewat jalur Pantura lama. Nah, penasaran saya bakal balik ke Jakarta naik bis apaan? Silakan kalian tonton aja di part berikutnya atau part 3. Terima kasih dan sampai jumpa di part berikutnya. Oh ya, untuk linknya nanti ada di kolom deskripsi jika videonya sudah tayang.